Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya, sahabat channel Playangan TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Playangan TV, channelnya para kicau mania dan mancing mania. Di kesempatan siang hari ini saya sedang berada di wilayah Weru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ya teman-teman. Jadi di depan saya ini adalah lolohan burung SRDC original Bali. Jadi singkatan rimba dada coklat dari Bali yang tentunya cukup familiar di karangan kicau mania ya teman-teman. Namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua sahabat yang sudah subscribe channel Playangan TV. Semoga rezeki Anda lancar dan tentunya selalu mendapatkan kebahagiaan. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, monggo saya tunggu subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan mudah ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, ini adalah sedikit tips ataupun demonstrasi ya. Jadi demo cara meloloh burung singkatan rimba dada coklat yang masih lolohan. Jadi ini adalah salah satu tips yang sangat mudah dan tentunya harapan saya akan bermanfaat bagi teman-teman kicau mania semuanya. Untuk SRDC Bali ini masih diloloh ya teman, masih bantu loloh. Jadi ini perkiraan saya sekitar satu minggu mungkin sudah akan belajar mandiri. Tetapi selama satu minggu ini kita harus melolohnya karena tanpa itu dia belum bisa makan sendiri. Untuk kali ini kan jangkrik sebagai menu utamanya. Caranya pun sangat mudah, tinggal kita tangkringkan si burung di atas tangan kita lalu kita loloh dengan menggunakan jangkrik. Dengan catatan kaki bagian depan, kaki bagian belakang itu harus dihilangkan dan juga kepalanya kalau bisa dihilangkan pun juga lebih baik teman. Karena kalau jangkrik itu kan capitnya cukup tajam, jadi dikhawatirkan nanti akan menggigit tenggorokan si SRDC baby ini. Nah, ada pertanyaan yang muncul kemudian, berapa takaran jangkrik untuk setiap kali meloloh SRDC? Nah, untuk jangkrik yang kita gunakan ini adalah jangkrik biasa ya, jadi bukan jangkrik alam tapi jangkrik biasa, jangkrik hasil penangkaran, sehingga kita gunakan setiap meloloh itu minimal 3 ekor ya teman-teman. Karena kalau kurang itu nanti dikhawatirkan dia akan lapar. Tetapi kita juga bisa mix atau menggunakan metode lain, yaitu dengan cara menggunakan fur lembut yang dikasih air teman. Jadi salah satu alternatif untuk lebih mempercepat pertumbuhan SRDC ini kita menggunakan fur teman, fur lembut yang kita seduh dengan sedikit air hangat biar nanti furnya menjadi lunak dan mudah dicerna oleh SRDC anakan ini. Lalu kemudian muncul pertanyaan, berapa kali kita meloloh SRDC anakan ini? Nah, untuk SRDC yang masih anakan seperti ini minimal kita melolohnya sebanyak 3 kali dalam sehari teman. Jadi kita bagi saja pagi, kemudian siang dan sore hari menjelang maghrib itu teman. Tapi kalau untuk malam biasanya saya tidak meloloh. Untuk pagi kita bisa gunakan fur yang kita seduh dengan air hangat tadi, lalu kita campur dengan ulat kandang juga bisa. Yang penting si ulat kandang harus karena diseduh dengan air panas tadi. Itu kita loloh saja secukupnya sampai dia agak kenyang. Lalu untuk kenyangnya kita gunakan jangkrik sebagai penutup itu bisa. Atau juga bisa dengan cara gunakan fur lembut dan ulat kandang diseduh dengan air panas. Kemudian selang 1 jam kita loloh lagi dengan jangkrik 3 ekor itu juga bisa. Tapi itu biasanya akan menambah waktu juga. Jadi 3 kali kita loloh pakai fur, 3 kali pakai jangkrik kan gitu. Untuk lebih hemat ya gitu. Jadi diloloh pakai fur saja, jangan sampai terlalu kenyang. Kemudian penutupnya menggunakan jangkrik yang telah kita potong kaki dan kepalanya seperti itu teman. Jadi untuk SRDC Bali ini yang di depan saya ini adalah SRDC yang sudah pilihan jantan ya teman-teman. Karena itu sudah dari
sananya, dari tengkulaknya sudah begitu. Jadi untuk yang nangkring di depan ini, yang sudah bisa nangkring, itu adalah garasi jantan, artinya pilihan jantan-jantan. Untuk harga per ekornya di sini dijual dengan bandrol Rp150.000 saja. Harganya cukup terjangkau ya teman-teman. Untuk SRDC yang masih kecil seperti ini memang lebih baiknya menggunakan lampu ya teman-teman, lampu kuning yang 5 watt itu sebagai penghangat. Karena apa? Karena ketika malam hari cuaca cukup dingin, apalagi di musim penghujan yang ada perubahan cuaca yang cukup drastis ya. Jadi dari yang panas kemudian menjadi hujan deras atau sebaliknya, jadi masih cukup rawan karena ketahanan tubuhnya belum sempurna gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita taruh SRDC yang loloan ini di dalam rumah, kemudian di dalam kandangnya itu juga kita kasih lampu sebagai penghangat. Entah itu mau di malam hari saja atau siang hari saja terserah, tapi minimal di malam hari biar si SRDC ini suhunya tetap hangat gitu ya. Kemudian untuk SRDC yang loloan ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa anakan yang terlihat sangat prospek ya teman-teman, terutama di depan saya ini, di depan sama yang di belakangnya itu juga prospek. Caranya bagaimana kita melihat itu prospek adalah dari sorotan matanya teman, itu jelas sekali kalau dia jantan. Kemudian matanya juga belok. Lalu lihat paruhnya teman, jadi paruhnya itu sampai hampir sampai ke mata ya, itu bawah mata. Itu hampir di bawah mata, itu yang tengah sama yang sebelah belakangnya itu juga bagus. Jadi untuk SRDC itu sudah terlihat dari anakan teman, mana yang calon prospek ataupun yang biasa saja. Untuk yang dua ekor di depan saya ini memang terlihat lebih prospek, dilihat dari postur tubuhnya teman, dan secara fisik juga tidak ada cacat, kukunya aman, kakinya aman, paruh, mata, dan badannya juga aman. Nah, kita gunakan lampu seperti ini sebagai penghangat, jadi biar si SRDC anakan ini tidak kedinginan gitu ya. Lalu kemudian di usia SRDC yang masih anakan seperti ini teman, yang masih bandrolo, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memaster teman. Jadi kan ada beberapa kicau mania yang, wah aku pengen anakan SRDC saya seperti ini, suaranya mungkin seperti poci atau seperti murai batu atau seperti AK47 kan, macam-macam. Jadi waktu yang tepat untuk memasteri burung SRDC anakan ya seperti ini. Jadi ketika dia masih bandrolo, kita gunakan saja masteran, baik itu menggunakan MP3 atau HP, atau bisa juga menggunakan burung asli teman. Nanti kalau tidak kita masteri, itu akan keluar suara asli dari SRDC Bali seperti ini, jadi nyul-nyul seperti poci itu. Tapi kalau kita pengen sesuatu yang lain, kita bisa memasteri dengan menggunakan suara-suara yang kita sukai atau kita dambah-dambakan begitu. Untuk waktu pemasterannya cukup mudah ya teman-teman, jadi dua kali saja dalam sehari itu minimal ya. Jadi ketika subuh jam 5 pagi katakanlah, itu bisa kita masteri sampai jam 7 pagi menggunakan HP. Kemudian kalau pas menjelang maghrib itu juga sangat bagus, itu juga sama, kita gunakan saja HP selama 1-2 jam. Begitu rutin nanti insya Allah tidak lama lagi ketika dia sudah mengriwek, dia akan mengeluarkan materi-materi yang sudah kita masteri tadi. Oke, saya kira itu dulu teman-teman, sedikit informasi atau sedikit pengalaman saya dalam meloloh SRDC. Jadi sekali lagi ini sangat mudah dan cocok untuk para pemula yang ingin menjadikan SRDC sebagai burung yang istimewa. Bisa dari anakan seperti ini nanti dijamin burung akan mapan dan tidak takut dengan orang. Oke teman-teman yang belum subscribe channel Pelayangan TV, monggo saya tunggu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan mudah ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan bagi sahabat channel Pelayangan TV yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, atas supportnya. Semoga berbalas dengan kebaikan dan rezeki yang lancar serta umur panjang ya teman-teman.
Kita akan sambung lagi di video-video berikutnya teman-teman. Sekali lagi semoga video ini bermanfaat. Namun bila ada kekurangan mohon maaf dan mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.